caranya bisa ke semuanya ya, semua profesi. Ada oknum polisi, ada oknum tentara, ada oknum PSN, ada pelajar. Dan ini kebetulan ada oknum jurnalis. Nanti kalau mau tanya silakan. Halo Mas, Mas, benar. Mas orang jurnalis gitu Mas ya. Itu gimana bisa bawa paket sabu sampai 15 kami ganja sampai 15 kilo itu Mas? Nah, pertanyaannya gimana? Itu dari mana ganja? Ganja dari Aceh. Aceh. Itu kok bisa kepikiran bawa paket ganja gitu Mas? Untuk diperjualbelikan. Untuk diperjualbelikan. Memang sudah lama menjalankan bisnis ini Mas? Pertama kali. Pertama kali. Ini dapat dari mana tawaran yang ini? Berapa beli ganja itu? Satu kilonya 600 ribu. Totalnya 9 juta. Untuk dijual ya Mas? Pertanyaan. Jogja. Dikonsumsi dan diperjualbelikan. Udah lama pakai Mas? Pakai udah lama. Berapa tahun? 4 tahun. Itu bisa bisnis kayak gini ajakan teman atau memang udah tahu jalurnya gitu Mas? Ajakan teman. Ajakan. Maksudnya kita melakukan penelitian ya? Kok bisa kamu tahu link aja dari mana? Iya. Dari internet. Iya. Internet. Aku. Saya apa tahu? Penulis. Buku. Apa? Penulis buku. Mas, sorry Mas. Katanya wartawan. Jurnalis yang penulis buku. Media apa Mas? Kongko.org. Hah? Kongko.org. Kongko. Dia Kongko. Jurnalis juga di media online. Di media online itu? Di online. Di mana itu? Halo. Cukup ya, dengan kan? Aku tanya Pak, kamar dulu. Nama. Mas Satria Putra. DSP. DSP. Kong. Ya, pembaca yang lain-lain ya. Oke, makasih. Pak Adir. Alurnya ini gimana Pak Adir? Teman-teman, ini pembelajaran buat kita semua bahwa narkoba bisa kenai semua profesi. Ya, tidak tergantung pada siapapun. Makanya saya hanya berpesan pada semuanya, mari kita lindungi, jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari bahaya narkoba. Tidak demikian ya. Tersangkanya ditangkap. Harus legal. Oh, ya, legal. Revisi undang-undang narkotika. Belum. Emang kenapa harus gitu Mas? Dunia, belum. Pak, mereka ya. Ini ditangkap, kronologi ditangkap ini Pak? Ya, kita tangkap ke bulan, kamu tangkap bulan apa? Okay. Bulan Desember. Desember. Di mana Pak ditangkapnya? Ditangkapnya di Petung, pertengahan lagi istirahat makan, dia naik bis toh ya. Di toh itu kemudian waktu istirahat kita lakukan pemeriksaan. Dari Aceh ya Pak Adir? Dari Aceh. Rencananya akan disalurkan kemana barang? Ke Jogja. Oh. Ini kebetulannya adalah, ini juga teman-teman sasarannya mahasiswa rencananya. Oh gitu. Kemarin udah bongkar jadi kita gak bisa. Tapi kita disampaikan ke Polda Jogja terkait mereka. Cukup ya. Oke, makasih. Tadi barang buktinya. Iya.